Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Indri. Di video kali ini, saya mau review salad yang lagi hits banget di Jogja. Kalian warga Jogja pasti tahu, karena dia punya banyak banget cabang di Jogja. Ada 10 cabang, dan ada 3 cabang di Semarang. Dan kemarin, kalau nggak salah, dia habis dapat penghargaan UMKM terbaik 2019 di GoFood. Kalian pasti tahu kan salad apa? Yes, bener banget, saladnya. Hari ini saya bener-bener excited banget. Jadi, daripada banyak omong, mending langsung aja kita review saladnya. Di sini saya udah punya salad ukuran medium, ada 2, salad biasa dan black salad, menu baru dari saladnya. Segini harganya Rp25.000 dan untuk black salad harganya Rp27.000. Mereka juga ada ukuran kecil, untuk salad biasa harganya Rp15.000 dan Rp16.000 untuk black salad. Terus mereka juga ada ukuran yang lebih besar dari yang medium ini, harganya Rp50.000 dan Rp53.000 untuk yang black salad. Tapi tadi saya pesan lewat aplikasi Grab pakai kode promo yang seharusnya 2 ini Rp58.000 jadi cuma Rp34.000. Padahal Rp34.000 kalau langsung ke sana cuma dapat yang kecil. Jadi mending kalian warga Jogja kalau mau pesen ini lewat aplikasi Grab aja. Oke, kita langsung aja buka saladnya yang biasa dulu. Di atasnya ini ada strawberry. Ada stroberinya 2, kiwinya 1, bukan kiwi deh ini, anggur hijau, sama jeruk. Kejunya banyak banget sih. Buahnya ada klengkeng, ada melon, anggur, pir, sama jelly. Ini seger gitu loh. Terus mayonesnya itu manis. Jadi emang ceritanya ownernya saladnya ini bikin saladnya itu karena dia nggak suka sama salad yang dijual kebanyakan orang. Terus dia buat deh saladnya ini dengan mayones yang rasanya lebih manis. Buat saya pecinta manis, saya suka banget sih sama ini. Kita buka yang black salad. Ini pertama kalinya saya nyobain black salad. Jadi kalau salad yang biasa tadi saya udah beberapa kali pernah beli, tapi kalau yang black salad ini baru ini. So let's try. Atasnya sama, ada stroberinya 2, anggur hijau, sama jeruk. Jadi blacknya ini itu dari activated charcoal yang katanya banyak banget manfaatnya untuk kesehatan. Kejunya juga banyak banget. Buahnya juga kayaknya sama sih, isinya melon, pir, jelly, anggur, sama klengkeng. Kita coba. Nggak terlalu banyak sih bedanya sama yang tadi, sama yang biasa. Cuman kayaknya ini lebih manis. Buahnya pir bukan apel. Iya sih, ini lebih manis. Karena saya suka banget manis, jadi saya lebih suka yang black. Oh,
kalau menurut saya saladnya ini emang enak banget sih. Jadi nggak heran kalau dia punya banyak cabang dan di setiap cabang pasti rame. Karena emang selain ini sehat, seger, nggak bikin enek. Jadi sekian review saya kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like. Jangan lupa juga klik tombol subscribe. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.